Polisi menetapkan Indra Septiarban sebagai tersangka pembunuhan Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan yang jasadnya ditemukan terkubur di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Adapun penetapan tersangka terhadap IS ini dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman Ibtu AA Regi mengatakan berdasarkan fakta, barang bukti, dan keterangan saksi, pihaknya telah menetapkan tersangka dalam kasus ini dengan inisial IS alias Indra Septiarban. IS diketahui merupakan warga Padang Pariaman. Saat ini tersangka masih diburu oleh kepolisian. Pelaku diduga bersembunyi di hutan yang berada di sekitar lokasi kejadian. Warga sempat melihat pelaku bersembunyi di sebuah gubuk yang berada di hutan dan polisi pun mendatangi gubuk tersebut. Namun ternyata pelaku sudah melarikan diri dan hanya menemukan tas milik pelaku. Namun Faisal tidak merinci isi yang ada di dalam tas milik terduga pelaku. Ia hanya menyebut isi di dalam tas ini berupa bukti pendukung terkait kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Sementara itu, Kabit Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Dwi Sulistiawan mengatakan pelaku lebih menguasai medan dari personel kepolisian mengingat pelaku diduga warga sekitar. Hal itu yang membuat pelaku kerap berhasil melarikan diri saat polisi mengendus persembunyiannya. Adapun pengejaran pelaku saat ini dilakukan oleh tim khusus yang terdiri dari Ditreskrimum Polda Sumatera Barat dan Polres Padang Pariaman. Kasus pembunuhan Nia Kurniasari ini menjadi sorotan setelah jasadnya ditemukan dalam kondisi tanpa busana terkubur di dalam tanah. Pada Minggu 8 September 2024, warga bersama aparat menemukan barang-barang milik korban di semak-semak dan berbekal petunjuk tersebut, pencarian pun difokuskan hingga akhirnya ditemukan gundukan tanah merah. Setelah digali, tubuh korban pun ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan tanpa mengenakan busana. Diduga kuat, gadis tersebut diruda paksa kemudian dibunuh oleh pelaku. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.